Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay, so hari ni saya nak buat satu review filem. Baru hari ni saya berkesempatan nak buat dan baru ada mood nak buat review. Filem yang dimasukkan adalah Shift Malam Raya yang ditayangkan di Astro First hari tu sebab PKP tak dapat keluar ke panggung. Saya ada react trailer dia juga itu. Okey, sebelum tu sedikit info mengenai filem ni. Filem ni adalah arahan Profesor Razak Mohidin. Lakonan kumpulan Zero, pelakon utamanya Atu Zero dan Sharif Zero. Yang Zero yang lagi seorang tu siapa nama dia? Saiful. Saiful bukan pelakon utama untuk filem ni, tapi dia ada berlakon juga. Dan di samping tu ada Rin Rahim, juga Yo. Yo Pare yang terkenal dalam drama spontan. So basically cerita ni watak Zaid Atu Zero dan Hisham Sharif Zero. Diorang ni bawa van mayat. So malam raya tu diorang kena kerja untuk hantar mayat yang baru check in istilahnya dalam ni lah, untuk dihantar ke Ipoh. Dan dalam perjalanan ke Ipoh tu dia bawa sekali Rin Rahim dan Yo ni. Adalah cerita dia kenapa dia orang ni terpaksa ikut. Dalam perjalanan tu dia orang ikut satu jalan alternatif lah, jalan lain, jalan dalam. Dan tiba-tiba mayat, tiba-tiba van tu berlanggar satu benda dan keranda tu terkeluar daripada van dan mayat tu hilang. Okay, itu dia punya cerita dia. Dan di kampung yang dia orang berhenti tu pula ada kekecohan berlaku, terlihat kelibat pocong. Dan dalam masa yang sama mayat hilang dekat situ. Okay, so cerita ni yang saya tahu dia adalah adaptasi daripada short film. Tapi saya belum tengok short film tu sebab saya tak nak spoiler dia. Sebab diorang kata kalau dah tengok short film tu dia akan tahu ending cerita ni macam mana. Okay, dalam banyak-banyak film Prof Razak, saya rasa ini adalah filem Prof yang saya rasa saya boleh terima dan saya agak suka. Sebab saya bukanlah peminat arahan-arahan beliau. Dan seingat saya tak ada satu pun cerita yang betul-betul saya suka daripada arahan beliau. No hard feeling. Cuma bukan saya punya cup of tea. Tapi filem ni saya rasa saya okay. Antara benda yang saya suka, saya ada cakap juga dalam saya punya reaction pada trailer itu, ialah dia punya production value. Production value dia kali ni nampak agak lebih cun. Senang cerita dia lebih cun. Dengan dia punya quality visual, dengan lightingnya apa semua, dia nampak mahal lah. Nampak mahal daripada filem-filem beliau yang sebelum ni. Walaupun kadang-kadang lightingnya agak terlalu colourful, tapi dia kena. Sebab dia konsepnya seram. Seram komedi. Kalau saya boleh samakan dengan filem Hollywood, adalah filem Goosebumps. Dia filem seram yang komedi lah. Dia, so lighting tu kena dengan mood filem. Untuk sebuah filem komedi seram, filem ni pada saya menepati maksud dia lah. Dia ada komedinya dan ada seramnya, tapi seramnya tu masih dalam acuan klise lah, masih biasa benda-benda yang kita dah tengok. Dan apa lagi yang menarik dalam filem ni, dan antara tarikannya lagi adalah terlibatnya Syahmi Syazli, Asif dan Yo. Ini diorang ni banyak peminat. Diorang ni memang dah ada fan base yang besar sebab diorang ada YouTube channel dengan drama spontannya yang kerap keluar dan dapat jutaan view. Tetapi apa yang saya frustrate sebab watak Yo okey, best. Watak Yo dia sebab dia kira watak penting. Cuma Syahmi Syazli dan Asif ni mungkin susah sikit nak dibentuk untuk diberi lakonan yang proper kan, sebab dia selalu dalam drama spontan kita tahu macam mana dia. Macam Syahmi ni mungkin boleh lebih diberikan watak yang lebih penting lah, sebab watak dia dalam ni memang watak sisipan aja kan, watak selit-selit je. Dan komedi dia pada saya ada yang kena, ada yang tak kena, ada hit and miss lah dekat situ. Okey, itu adalah benda-benda yang saya suka mengenai filem ni. Dan sekarang saya nak menceritakan benda-benda yang saya tak berapa suka. Okey, antara benda yang saya rasa kurang best lah dalam filem ni adalah dia punya kelonggaran skrip dia lah. Dia punya writing dia ada loose lah di sana sini. Tapi yang pentingnya keseluruhan cerita tu, directionnya tu ada betul dan di atas landasan lah. Cuma ada flaw lah di sana sini. Dan ada, okey, depan ni saya akan ceritakan benda yang spoiler. Jadi pada yang belum tengok,
boleh berhenti menonton di sini kalau tak nak tahu spoiler. So antara benda lain yang saya tak suka dalam filem ni adalah dia punya scene-scene yang menunjukkan pocong. Pocong tu pada awalnya digambarkan dia macam hantu betul, dia boleh hilang kejap ada kejap tak ada. Tapi sebenarnya akhirnya dia adalah orang yang menyamar jadi pocong, lakonan Saiful Zero, dan dia bekerjasama dengan watak Ropi yang jadi bomo kat situ. So benda tu walaupun ya walaupun komedi, tapi saya rasa macam tak perlu ada pun, tak apa kan, benda yang menunjukkan dia tu hilang ke apa. Sebenarnya dia tu bukannya hantu betul pun kan, jadi dia akan timbul kat tanda tanya. So macam menggunakan lesson komedi untuk benda ni pun rasanya macam sangat besar juga benda ni untuk diabaikan. Okey, lupa satu lagi benda yang saya suka filem ni, dia tak terlalu bising macam filem-filem arahan Prof sebelum ni. Selalu terlalu bingit macam filem-filem Mami Jarum, filem-filem even filem Padang pun dia terlalu ada satu scene yang bingit, terlalu ramai. Cuma ada satu part dalam filem ni yang satu part ni jugalah yang saya tak suka pasal dia ada benda tu, tapi dia sangat sikit lah kali ni. So tak apalah, masa part mula-mula watak Azli tu muncul dengan orang-orang kampung dekat belakang dia, saya tak tahu kenapa penuh orang kat belakang tu macam nak tekan gambar untuk kelas pun ada. Tapi itulah dia punya composition, dia punya meletakkan orang-orang tu nampak macam tak natural lah, macam penuh kat belakang kan, lepas tu semua nak bercakap. Tapi tak apa, tu sikit je, nasib baik lepas tu dah tak ada. Macam lakonan pula, saya rasa lakonan Zero, Atu dan Syarif terutamanya, saya rasa okay, okay not bad. Saya rasa combination tu okay, kena. Dan lawak-lawaknya pun okay, walaupun saya rasa kalau boleh salah satu pada watak tu mungkin boleh diletakkan Syahmi kat situ, mungkin kan, mungkin Atu dengan Syahmi yang jadi pemandu van jenazah tu. Macam Rin Rahim pun saya rasa lakon dia bagus lah. Dia untuk filem komedi ni saya rasa tak ada terlalu memerlukan penghayatan yang sangat mendalam, tapi lakonan dia okey. Ada satu part tu dia memerlukan penghayatan yang lebih, so saya nampak di situ okey lakonan dia. Macam Asif memang saya tak boleh expect banyak lah, Asif dia memang macam tu lah, Asif just being Asif lah. Dan satu yang saya tak berapa gemar lagi satu adalah watak bomoh dalam filem ni. Dia portraykan orang Melayu ni okey, boleh kita nak tunjuk orang Melayu ni biasa menggunakan bomo, percaya bomo, tapi akhirnya memang dalam filem dia menunjukkan akhirnya bomo ni menipu apa semua. Tapi dalam filem ni tak, kalau boleh diwujudkan satu watak yang melarang atau cakap tak bagus, jangan percaya dengan bomo, syirik, khurafat apa semua, patutnya saya rasa lebih okey. Kita macam tak menerima saja benda tu dan menganggap orang Melayu menggunakan bomoh ni adalah benda yang okey. So saya tak suka, tak berapa suka dekat benda tu lah. So untuk filem Syih Malang Raya ni, secara menyeluruhnya saya agak terhibur, tak terlalu mengecewakan. Macam filem terakhir saya tengok arahan Prof adalah cerita Padang lah. Okay, kalau boleh saya bagi bintang untuk filem ni, bintang untuk Syih Malam Raya adalah 2.5 dari 5 bintang. Okay guys, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe Bob Spektif, tekan button like kalau anda sudi, dan ya, yeah. Assalamualaikum, peace out.